Pelakon Emma Maembong yang bergelar isteri Muhammad Shazli Azhar pagi tadi berkongsi rahsia mengenai detik perkenalan dengan suami. Emma berkata mereka bertemu buat kali pertama pada tahun 2017 ketika majlis sambutan ulang tahun Ukasha St. Rose. Namun ketika itu mereka hanya bersembang kosong dan tak pernah menjangkakan ada detik istimewa. Selepas itu dia sebenarnya ada menghantar mesej di IG tapi saya tak sedar. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Setahun lepas tu baru saya perasan mesej dia. Ketika itu kami hanya berbalas mesej biasa termasuk bercakap soal kucing. Perbualan itu berakhir begitu saja. Dipendekkan cerita, pada 15 Julai tahun lalu kami berhubungan semula di IG. Kali ini proses itu lebih jelas dan masing-masing bertukar nombor telefon. Seminggu selepas itu dia mahu jadikan saya sebagai kekasihnya. Seminggu seterusnya pula dia bersungguh-sungguh mahu menjadikan saya sebagai isterinya katanya. Dia tak nak buang masa dalam hubungan kami, macam tak percaya tapi semuanya bagai tersusun cantik. Selain sikap dan kesungguhan, dia juga lelaki yang matang, mementingkan keluarga dan agama. Selepas 2 bulan mengenali, kami sepakat menghalalkan hubungan ini. Pada 11 Oktober lalu, keluarganya datang merisik di rumah keluarga saya, katanya. Muhammad Shazli pula berkata kecantikan semula jadi Emma dan sangat rajin bekerja memikat hatinya. Dia mempunyai hati yang baik, dia tahu apa yang diinginkan dalam hidupnya selain mengutamakan keluarganya. Dia sangat tegas dalam soal membuat keputusan. Malah saya melihat dia juga jenis yang ada ramai kawan, namun memilih yang betul-betul boleh rapat dengannya. Ditanya mengenai destinasi berbulan madu, Emma dan suami mengakui belum terfikir mengenainya. Emma dan Shazli juga tidak menolak jika dikurniakan anak secepat mungkin. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.